effortnya dengan kemarahan ini, saya pikir saya nyesal betul. Padahal saya nggak terlalu dewa lah. Anggota Komisi 5 DPR RI Dedi Wahidi mencecar Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono untuk mempertimbangkan persoalan Tapera yang ramai jadi perbincangan publik. Dedi menegaskan Tapera sebaiknya atas dasar sukarela masyarakat dan tak perlu dipaksakan. Anggota DPR fraksi PKB ini juga menyinggung persoalan pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN kepada Basuki yang baru saja dipercaya menjadi PLT Kepala Otorita IKN. Dan meminta agar pembangunan IKN tak perlu tergesa-gesa sebab suatu ibu kota harus diselesaikan dengan maksimal dan serius. Mendengar penolakan warga atas program Tapera, Basuki tak menyangka dan menyesal ternyata publik begitu marah atas program yang disiapkan pemerintah itu. Karena itu Basuki menyatakan bahwa program ini tak perlu terburu-buru dilaksanakan jika belum siap diterima masyarakat. Basuki juga menjawab, sebagai PLT dirinya hanya melaksanakan apa yang sudah direncanakan di IKN dan menegaskan tidak akan mengubahnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian kami dengan Bu Menteri Keuangan agar dipupuk dulu kredibilitasnya. Ini masalah trust. Ya, ini masalah trust. Sehingga kita undur ini sudah sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa? Harus diketahui APBN sampai sekarang ini sudah 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi subsidi bunga. Sedangkan kalau untuk Tapera ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul 50 triliun. Jadi effortnya dengan kemarahan ini, saya pikir saya nyesel betul. Padahal saya nggak terlalu dewa lah. Jadi apa yang sudah kami lakukan dengan 10 tahun FLPP subsidi bunga itu sudah 105 triliun. Itu pun menarik uang berapa? 300-an lebih. Outstandingnya apa? Jadi kalau misalnya ada usulan, apalagi DPR misalnya, Ketua MPR yang diundur, menurut saya ada kontak dengan Bu Menteri Keuangan juga, kita akan ikut. Ya, saya kira iya. Walaupun diundur pastinya tetap jadi, Pak. Walaupun diundur tapi tetap jadi. Jadi. Ya, nanti tergantung putusan saya waktu undang-undang. Kesiapan masyarakat. Ya. Kesiapan masyarakat. Ya. Saya kira iya. Kenapa kita harus saling berbenturan kita? Enggak. Soalnya masyarakat juga terbebani, Pak, sama Tapera. Apalagi kan yang jelas perlu sosialisasi outputnya sih, Pak. Iya, itu. Kayak yang punya, yang udah punya rumah, apakah tetap harus bayar? Kalau yang punya rumah itu sebenarnya sebagai penabung ya. Tapi dan bunganya lebih besar dari deposito kalau dia mau ngambil. Abang kan biasanya sifatnya sukarela ya, Pak. Hah? Kalau tabungan kan biasanya sifatnya sukarela, ya, tapi, Pak. Tapi undang-undangnya undang-undang menyampaikan apa wajib. Tapi kalau yang sudah punya rumah, dia boleh ngambil tabungannya itu. Ini yang sosialisasi itu yang mungkin kami juga lemah, gitu. Bersiap-siap Pak Boyman. Boyman Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua dan rekan-rekan anggota yang saya hormati, Pak Menteri bersama seluruh jajaran yang saya hormati, terima kasih kesempatannya. Pak Menteri, saya merasa kaget RAPBN 2025 naik. Kenapa PUPR yang sangat penting ini lagi mestinya memacu pembangunan untuk segala pertumbuhan mengalami penurunan yang sangat drastis? Mohon penjelasan ya, apakah karena program makan siang gratis
atau karena pembangunan IKN yang dipercepat? Pak Menteri, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi rencana pembangunan bendungan. Ini sangat penting untuk menjaga pertumbuhan dan ketahanan pangan. Tapi saya usul Pak Menteri, yang sudah dibangun, tolong cepat ditindaklanjuti. Seperti Waduk Jati Gede kalau nggak salah diresmikan tahun 2017. Tapi irigasinya sampai sekarang belum selesai. Sehingga karena pembangunannya yang lambat, sering mengganggu kebutuhan pengairan pertanian. Tolong pembangunan rentang kiri dipercepat, dilanjutkan pembangunan rentang kanan. Kemudian selanjutnya di daerah dapil saya juga telah selesai dibangun waduk Cipanas yang beberapa bulan yang lalu, akhir tahun malah masih, saya sudah mendapatkan undangan peresmian oleh Pak Presiden, tapi batal. Kalau Bapak Presiden terlampau sibuk, saya kira bisa oleh Pak Menteri saja peresmiannya. Sehingga kalau sudah diresmikan itu kan dilanjutkan dengan pembangunan irigasi dan tersiernya. Supaya segera dirasakan manfaatnya daripada pembangunan bendungan itu. Demikian pula pembangunan bendungan Sadawarna di Indramayu Barat atau Subang, Sumedang, Indramayu. Kemudian berikutnya Pak Menteri, mengenai ya karena turunnya anggaran atau pagu anggaran yang demikian tajam, sehingga program aspirasi padat karya sangat minim sekali untuk tahun 2025. Komisi 5 tidak seksi lagi nih. Yaitu Pamsimas, TPS3R, PISEL, PSPS, Rusunawa, P3, TGAI, malah enggak ada angkanya nih. Saya tadi konsultasi ke belakang, Bu, malah enggak ada angkanya ini, berapa ini barang? Pak Ketua dan teman-teman yang saya hormati. Lanjutnya mengenai kondisi fisik sekolah, Pak Menteri dan Bu Dirjen, SD, apalagi di wilayah pesisir sudah hampir ambruk. Menurut saya, kalau harus dikasih makan gratis, prioritas luar Jawa saja dulu deh. Daripada mereka makan dikasih makan siang gratis, tapi kemudian sekolahnya nggak layak huni, nggak layak pakai. Menurut saya justru prioritas gurunya dipenuhi, guru banyak, guru honor 300-500 ribu, sehingga kualitas nggak bisa jamin. Sekolah keadaannya betul-betul tidak layak. Sehingga pernah saya ngusulkan satu bandel besar, tapi realisasinya ya ngicir gitu. Tidak sebesar usulannya. Berikutnya saya juga mengucapkan selamat Pak Menteri ditugaskan sebagai Kepala Otorita IKN. Tapi tolong Pak Menteri jangan cepat-cepat Pak Menteri. Enggak harus selesai sekarang. Soal 17 upacara di sana enggak masalah. Tapi tidak tercepat. Saya pernah dulu Pak Menteri ke Jerman. Ada istana kembar dua Pak Menteri. Saya mendapatkan penjelasan kenapa istana sampai kembar dua.
anaknya raja waktu itu anaknya banyak, tapi raja senang kepada anak yang usia 16 tahun. Anaknya minta syarat, saya mau jadi raja menggantikan bapak, tapi saya minta dibangunkan istana baru. Sampai raja yang diangkat dinobatkan itu meninggal, istananya belum selesai, Pak Menteri. Tapi yang bagus sekali. Saya juga kalau kunjungan ke luar negeri sering menyampaikan kepada teman-teman, kayaknya kiamat masih jauh nih. Bangunan di luar negeri demikian bagus, hebat, kokoh. Jadi jangan terlalu ngebut. Gedung DPR, Istana Negara itu lambang negara. Jadi betul-betul harus bagus dan berkualitas. Sabar, Pak Menteri. Jangan terlampau tergesa-gesa dan terburu-buru. Tidak harus selesai dengan presiden sekarang. Kalau perlu 2-3 presiden yang akan datang baru selesai. Selanjutnya Pak Menteri, saya juga menyampaikan terima kasih yang sudah sering saya sampaikan baik ke Pak Menteri PUPR maupun ke Pak Menteri Perhubungan, yaitu exit tol tidak berhenti. Kemarin Pak Menteri di TV mulai tahun ini di exit tol mobil tidak berhenti, itu luar biasa, akan mengurangi kemacetan. Terima kasih Menteri. Yang terakhir mengenai TAPERA Pak Menteri. Usul saya, sukarela saja Pak Menteri, jangan dipaksakan. Karena banyak PNS di kita ini yang sudah tidak punya SK lagi. SK-nya di bank, bank daerah setempat, tinggal sedikit kalau harus dipotong lagi untuk ini. Khawatir mengganggu, dan ini sudah kelihatan gejolak keresahan. Ya lebih baik ya yang minat silakan. Jadi dianjurkan saja dulu, tidak diharuskan dulu. Saya kira demikian Pak Ketua. Sudah saya sampaikan. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Menteri, Bapak-bapak dan Ibu Dirjen. Terima kasih semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.